Kalau melakukan perkara yang bida'ah, berdosa ke tidak? Jawabnya, dua jenis bida'ah dia. Yang pertama, bida'ah hasanah. Yang kedua, bida'ah mazmumah. Bida'ah yang hasanah, tak berdosa. Nampak? Bida'ah yang baik. Nabi tak buat, tapi orang buat. Macam zaman Nabi ada, buat madrasah, pondok. Ada? Tak ada. Nak panggil ustaz, mengajar apa semua. Ada zaman Nabi? Tak ada. Nabi dia turun ayat, siapa ke sahabat. Esok turun ayat, siapa ke sahabat. Zaman ni orang buat pula satu tempat, kau nak pergi ngaji Quran, pergi situ. Nah, bida'ah tak? Bida'ah dah. Ma laisa lahu misalun fi zamanin nabi. Perkara yang tidak ada contoh pada zaman Nabi. Ada contoh tak orang buat pondok zaman Nabi, ngaji situ? Tak ada. Leni kita buat. Ha, bida'ah hasanah. Faham? Bida'ah tak ada kat zaman Nabi, tapi dicela oleh syarak. Macam buat pertandingan joget. Ada tak zaman Nabi? Tak ada. Leni ada. Sehati berdansa. Nampak? Ha. Tandingan menyanyi Akademi Fantasial. Faham? Tak ada. Leni ada. Dah dicela tak? Memang dicela. Bid'ah mazbumah. Dasi. Nampak? Ha. Dah ada ustaz kata tak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah tu dalalah belaka. Ha, tu ustaz bodoh. Faham? So, kira gitu. Imam Syafi'i sebut terang. Ada bid'ah tu bid'atan ni. Ha, bukan Haji Syafi'i. Hak canda sutung. Imam Syafi'i. Al bid'ah tu bid'atan ni. Faham? Bid'ah tu ada dua. Hasanatun wa mazmumatun. Bukan kita Imam Syafi'i. Faham tak? Ha, bila Imam Syafi'i kata ada dua, ada hasanah, ada mazmumah, mungkin tak usah cakap banyak, ustaz. Faham tak? Ni Imam Syafi'i. Neh? Ha.